Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya dengan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua, informasi yang akan ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Informasi yang pertama di sini ada Ayu Ting Ting nih yang sedang endorse perawatan kecantikan yang luar biasa. Bagi sahabat semua yang ingin tampil cantik, yuk pakai produk ini ya. Dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Halo guys, aku mau kasih tahu nih produk baru yang laris banget karena emang benar-benar terbukti bisa menghilangkan noda-noda dosa di wajah kamu. Seperti flek hitam bekas jerawat muka kusam cuma 350.000, satu paket lengkap isi krim siang malam, sabun wajah, mixer dan serum loh. Dan setiap pembelian paket ini kamu juga bisa dapet gratis lip serum magic dari Olay Skin Daily. Bagi sahabat semua yang ingin cantik sama seperti Ayu Ting Ting, ayo ikutan ya, beli di Olay Skin Daily, pastinya tampil cantik. Dan di sini kita akan melihat informasi selanjutnya dilansir langsung juga dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Gimana di sini Ayu Ting Ting menuliskan sesuatu nih untuk sahabatnya. Happy birthday tetehku sayang, guru yoga tercinta, Ci Suci Yoga, sehat panjang umur, banyak rezeki, sukses terus, tambah lentur, hehehe, bahagia selalu, setia sama aku, dan semoga apa yang diinginkan terkabul ya, amin ya rabbal alamin. Love you and God bless you sayang, Ci Suci Yoga. Terus Ayu Ting Ting di akun Instagramnya mengucapkan selamat ulang tahun untuk guru yoganya yaitu Ci Suci Yoga. Dan dikomentari oleh sahabat dari Sutarwati, love you Ayu Ting Ting Ci Suci Yoga. Dan di sini juga ada Jeremy Akhlakwani si tampan yang mengomentari akun Instagram Ayu Ting Ting. Dan di sini Jeremy Akhlakwani memberikan emoti tepuk tangan sebanyak 5 kali untuk Ayu Ting Ting. Wah, the best banget ya Ayu Ting Ting. Dan juga masih banyak lagi nih komentar berdatangan dari para sahabat Ayu Ting Ting yang hari ini mengucapkan selamat ulang tahun untuk sang guru tercinta. Teh Mustina, sehat selalu Teh Ayu, olahraga salah satu obatnya. Hai Mbak Ayu Ting Ting, sehat-sehat selalu ya. Dan di sini ada informasi terbaru nih dilansir langsung dari akun Instagram Brownies TV. Hari ini mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang telah menonton Brownies TV hari ini. Dilansir langsung dari Brownies TV, thank you manis udah nonton keseruan hari ini. Jangan lupa nonton live Brownies hari Kamis 19 Agustus 2021 jam 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di Trans TV. Postingan tersebut mendapatkan respon dari para sahabat, orang Jambi diundang juga jadi bintang tamu Debi Ceper. Dari Adi Lias, alhamdulillah tak pernah ketinggalan tiap hari nonton Brownies. Kemudian juga dari Ayu Ting Ting mengunggah status terbarunya, thank you manis, love you Brownies TV. Terlihat di sini Ayu Ting Ting bersama Is Dahlia dan juga sahabat-sahabatnya yang lain berada di Brownies TV. Di sini ada status terbaru Ayu Ting Ting yang dikomentari oleh sahabat lama dari Ayu Ting Ting yaitu SS Eda 98. Di sini memberikan emotik love untuk Ayu Ting Ting, dan dari Hemina Sari 05 juga memberikan emotik love-nya untuk Ayu Ting Ting dan Brownies TV. Lapor Pak, ini ada cewek cantiknya kelewatan, baju hitam bikin terpesona. Terima kasih Rosmarina. Kemudian dari Pauzu, sukses selalu Desud Debi Ceper, thanks Kak Ayu Ting Ting. Dari Eli Hayati, hari ini cantik banget ay pakai baju merah. Masih banyak lagi komentar berdatangan dari para sahabat yang tak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Semoga ini bisa mengobati rasa kangen sahabat semua terhadap tingkah kocak dari Ayu Ting Ting. Semoga hiburan yang Mimin sampaikan bisa sampai ke hati para sahabat ya. Dan di sini ada postingan terbaru juga nih dari Mom Ayu Ting.
Di mana di sini Mom Aiting mengunggah foto kebersamaannya bersama Bilqis dan juga ayah Roja. Di Mom Aiting menuliskan, semoga Allah berikan ibu ayah sehat panjang umur, selalu ada buat kalian. Nah, love you Aiting Ting Shifa dan juga Bilqis Humairah Raja. Dan pagi ini dari Yeni Murianti, aduh Nia sweet sekali, Tania Putri Onsu sedang kangen-kangenan nih bersama Ayu Tinting. Ternyata kemarin Tania sangat lengket ya dengan Ayu Tinting, dan hari ini Tania mau ngobrol bareng lagi sama Ayu Tinting lewat video call. Sehat selalu Tania dan juga Ayu Tinting. Informasi selanjutnya, di sini ada yang terbaru lagi nih. Di sini Mimin akan menyajikan keseruan Ayu Ting Ting hari ini, dilansir langsung dari akun Instagram pribadinya. Dilihat dari Insta Story Ayu Ting Ting hari ini, semoga bisa memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua di rumah. Oke sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terpercaya dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua, selamat beraktivitas kembali dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beneran ayah. Kalau enggak gitu.